cek ada atau tidak gitu ya. Kalau verifikasi itu kalau dikasih link-linknya jalan atau tidak. Mm-hmm. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ini bisa macam-macam ya. Konsistensi ini bisa substansi. Nah, substansi ini misalnya bidang perkara. Nah, sekarang itu akan berkaitan juga dengan alokasi GP. Alokasi dan perencanaan GP. Nah, itu kalau mau naik ke LK itu itu ditanya itu aja itu formnya. Dan iya. Kayaknya mulai tahun ini itu. Yang semacam roadmap itu kan Mas ya? Ya, roadmap ya. GP. Baik pribadi maupun institusi. Iya. Institusi juga ditanya. Jadi kakak itu akan ditanya formnya ini mau bikin berapa GP. Iya, kemarin itu ada Excel-nya kan itu. Nah, begitu Ray masuk, maka di kepala kepala ketua kakak itu branding itu sudah. Ray masuk, nah ini tuh either dia GP level 1, level 2, atau level 3. Bukan masalah kepakarannya, tapi bidangnya. Jadi misalnya, misalnya apa? Sedimen tuh nih, apa namanya? Ya, sedimen. Sedimen. Ya. Yeah. Katakanlah kalau batuan itu ya batuan sedimen. Apakah Ray itu akan masuk ke guru besar kelas batuan sedimen? Yeah. Atau kelas batuan beku? Iya. Yeah, yeah. Ya kan? Atau sedimen sedimen plastik. Iya. Yeah. Dan organik kan begitu kan ya? Iya. Yeah. Nah, itu kan level 2. Atau Ray masuk ke yang level 3? Iya. Yeah. Nah, itu sudah branding itu. Iya. Jadi mulai sekarang Ray juga harus sudah. Memang harus cari kayak mengatur diri gitu ya. Mencari identitas. Nah, mencari identitas istilah lainnya begitu ya. Oke, okay. Itu bagus tuh identitasnya. Nah, kemudian ini relevansi paper. Nah, relevansi paper. Paper dan dokumen lainnya. Misalnya misalnya begini, bukan hanya paper, misalnya Ray itu pengennya ke batuan sedimen, tapi kenapa ikut kursus kok kebanyakan batu batu beku? Beku kan? Gitu ya. Atau ikut kursus kebanyakan kok geothermal terus gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini tiga ini. Itu dinilai ya, substansi ya, itu ya. Nah, kemudian di sini administratif. Nah, salah satunya misalnya skor misalnya. Skor. Nah, itu jadi masalah satu kalau misalnya deltanya besar. Skor antara dua orang. Maksudnya? Nah, misalnya gini, paper Anda itu maksimum 40. Heeh. Nah, oh, ngerti-ngerti kalau penilaiannya. Nah, semua orang tahu enggak boleh maksimum angkanya enggak boleh 40 kan? Misalnya 39. Kenapa yang satu lagi kok 30? Misalnya. Delta tinggi masalah. Skor sama pun masalah. Oh, gitu. Ini tidak ada delta ya, tidak ada delta. Ini juga masalah. Oke. Okay. Kenapa skornya sama? Dah, yalah, sudah. Itulah kurang lebih. Nah, kemudian di sini juga masalah kemiripan gitu-gitu. Ya, sorry aku overview semuanya. Nah, kemiripan ini juga sama. Ketika prosentase tinggi, oke, okay, masalah. Ya, meniru pelajari sama. Ketika prosentase kecil bahkan sama dengan nol, ini juga masalah. Karena nggak berkaitan. Kenapa kok bisa Anda itu sudah peneliti generasi kesekian dari sekian ratusan juta orang mungkin peneliti gitu ya. Dari sejak zaman dulu, kenapa kok nggak sama dengan dokumen manapun? Aneh. Original sekali gitu ya. Surprisingly original. Selain begitu. Nah, oke. Okay, nah, selain ini lolos, kemudian dikirimlah ke PPAK. Pusat. Pusat nih ya. Pusat. Ini TPAK Pusat. Nah, TPAK Pusat itu menggunakan sistem upload. Jadi dokumen ini ya, kalau sebentar ini berarti gambarnya gini. Ya. Nah, ini tuh kemudian di upload. Ya kan?
supaya bisa masuk ke sana. Oke. Ya kan? Nah, jadi ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sini, ya kan? Nah, upload itu ada jadwal. Oh, ada jadwal. Ya, terjadwal. Terjadwal. Tadinya aku berpikir ketika fakultas bilang, oh belum di-upload pak, atau sudah di-upload, itu saya pikir itu di-upload ke sistem yang sama yang Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, tapi dugaan aku bisa salah ini ya. Dugaan aku bisa salah. Tapi, aku sementara ada kesimpulan, antara sistem ini yang ada di ITB dengan sistem yang ada di Jakarta, jadi di sini ada sistem juga, itu dua hal yang berbeda. Berbeda sistem PAK. Ya, mungkin itu kemungkinan besar seperti itu. Bisa bisa jadi, bisa betul, bisa salah. Bisa saja ini itu juga ini sebenarnya. Atau enggak diupload ke pusat tapi harus lewat censorship ataupun ini dari aku enggak tahu, tapi dugaanku ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena istilahnya adalah dari sini kalau sudah lolos itu ke sini juga istilahnya upload lagi. Mestinya sistemnya sama. Kan enggak ada lagi istilah upload Pak sini. Bisa pahami ya? Enggak, tapi kan masalahnya kan ya. TPAK pusat ini tujuannya kan memang menilai kan? Menilai. Betul, ya betul. Jadi nah, ini, jadi entah itu dia setuju sama fakultas ataupun ada revisi ya, gitu. Ya, nah, sebelum betul. Dia upload ke... Betul, jadi ini, di sini dia menilai, ya, cek, verifikasi, konsistensi, ulang. Iya. Ulang. Nah, ini dianggap dua kotak yang berbeda. Betul ya? Nah, sistem ini yang disebut upload ini itu adalah ya diupload ke sistem, aku nggak ngerti yang seperti apa, gitu ya. Nah, kenapa dugaanku sistem upload ini dengan upload dikti itu berbeda? Karena ketika usulan kita ini sudah lolos, di sini tuh masih ada istilah upload lagi. Upload ke pusat ya? Upload ke sistem. Ke sistem dikti ya. Tanda tanya, sistem yang mana? Apakah ini namanya gitu? Tapi intinya ada dua upload. Kalau sistem dua ini sama, antara yang ITB pakai dengan sistem dikti pakai sama, maka gak ada lagi istilah upload kan? Di sini pasti istilahnya terkirim. Pak, sudah dikirim ke dikti. Kan? Ini kasusnya buat yang LK kayaknya ya? LKGB yang harus di atas, di luar ITB ya? Nah, oke. Di sini, benar. Di sini adalah upload ke sistem Jakarta. Sistem Jakarta. Ini nggak usah tanda tanya lagi. Ini yang tanda tanya. Nah, tanda tangannya adalah sistem ITB atau sistem dikti gitu. Dikti. Jam. Terus sambil saja. Jam berapa nih? 12.04. Oke. Okay. Nah, kumpulan jam tahu. Oke, okay, ini ke sana. Nah, kemudian betul Anda. Nah, ini untuk LK dan GB. Ya kan? Oke. Okay. Di sini sampai lektor. Ya kan? Nah, kalau lektor setelah dari sini maka ini ke rektor pasti. Ya kan? Kalau lolos ini ke rektor. Dari rektor ini nanti ke SK. SK. Mantap. Ya kan? Rektor. Nah, untuk ini ke upload dulu, nah di upload ini diverifikasi lagi. Ini sana. Nah, di sini di cek ulang walaupun kabarnya yang mana aku percaya kalau ini cek ulang dokumen. Itu lebih ke administrasi. Kelengkapan aja, Bang. Iya. Nah, apalagi sekarang katanya sudah enggak menilai lagi, yang sudah dinilai sini enggak dinilai. Nah, setelah lolos baru ke menteri. Menteri. Nah, ini menteri. Baru keluar. Untuk keluar SK, LK, GB. Nah, sekarang antara ini dengan ini itu putus ini. Thank you.
Nah, jadi antara TPAK fakultas dengan TPAK pusat itu sebenarnya putus. Mereka punya standar sendiri ini. Ada putus komunikasi. Ya terserah lah orang mau bilang apa kan, kan ada koordinasi. Enggak, tetap putus arah dan searah. Jadi komunikasi dari sini searah ke sana. Jadi kalau dia nggak ngundang, nggak ngumumkan, nggak bilang bahwa proses ini selesai, ini nggak akan tahu. Dan dia rasanya tidak ada mekanisme juga yang resmi untuk bertanya. Ya, karena jawabannya yang saya duga pasti tunggu jadwal berikutnya. Nah, jadi upload terjadwal, kemudian di sini pengumuman hasil juga terjadwal. Mungkin ada ini kali ya, ada periode-periode kerja lah gitu ya, TPAK ya, pusat tuh gitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini, Pak. TPAK pusat itu kan ada sekretariat, ya, ada tim penilai. Betul. Pertanyaanku, apakah tim penilai itu hanya bekerja ketika akan diputuskan? Jadi, ayo kita rapat ya, rapat. Nah, di situ dia ngecek. Artinya kan terjadwal, Pak. Kalau nggak di hari itu dia nggak kerja kan mereka? Nggak. Atau mereka seperti reviewer jurnal, Pak, tolong dicek ya. Mereka bisa kapan saja kapan dan saja. Mungkin banyak yang kerjanya cepat. Tapi ketika hasilnya mau disampaikan ke fakultas kan nggak bisa nunggu rapat ini terjadwal. Walaupun si reviewer bekerja cepat. Kayaknya sih ini ya. Ya kan? Ya mungkin aja ya. Nah gitu kurang lebih lah ya. Nah. Itu yang terjadi. Jadi mau lektor atau SLKGB di sini ini putus. Ya. Nah, kemudian TPAK ini pusat ini termasuk senat-senat itu ya? Perwakilan maksud, mungkin iya ya. Maksudnya yang katanya sudah lagi dirapatkan di senat atau kata Pak Edi itu. Lain lagi. Apalagi itu. Betul. Uyeng ya. Oke. Di sini ada senat, Pak. Waduh. Di sini tuh belok dulu ada senat. Oke. Nah, baru upload. Nah, senat ini fungsinya adalah mengesahkan. Oh. Jadi, paham, walaupun di sini ada rapat yang menentukan Ray atau yang namanya Pak Erwin itu sudah oke, tidak kemudian besoknya bisa diupload langsung ke sistem Jakarta. Nunggu. Tidak, harus disetujui senat. Ya. Yeah. Gitu, Pak. Disinilah kabarnya dekan itu mempresentasikan saya. Atau siapapun yang naik dari LK sampai GB. Oh, ngerti ya. Ya. Nah, kalau lektor, aku nggak ngerti. Ya. Soalnya, iya. Soalnya di beberapa WhatsApp message waktu itu ya, ya. Pas Pak Edi Subroto nge-capture, itu kayak ada semacam profil gitu ya. Hmm. Profil yang mau naik pangkat gitu, terus ditampilkan ya kan? Kalau nggak salah poin dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di ya. Nah, ini untuk mengesahkan sebenarnya. Ya. Mengesahkan. Paham, paham. Pertanyaanku, kenapa dekan? Kenapa nggak orangnya langsung? Ya karena kan ya. Kita butuh dinilai oleh eksternal lah gitu kasarnya. Betul, tapi kenapa tidak kita langsung? Ya, ya mungkin itu ya ini ya apa namanya? Kenapa bukan kita? Kenapa bukan pengusul? Itu mungkin hierarki ya maksudnya untuk struktur ya, organisasi. Dekan kan bisa, tapi kenapa bukan kita? Jadi kita kehilangan lagi Pak di sini. Keyakinan, oh sudah dirapatkan. Itu kehilangan lagi di sini keyakinan. Terlebih lagi karena proses di sini ini terus terang kan tertutup, Pak. Dapat dari Pak. Capturean dari Pak. Pak Edi. Itu kalau beliau mau meng-capture. Iya. Ya kan? Nah, di banyak capturean yang lain sama capturing. Tidak secara oke ya kita umumkan ya, ini nanti jadi berita acara ditaruh di website. Tolong diumumkan kepada para pengusul bagi dekan-dekan yang berkaitan. Harusnya memang kita berubah ke situ karena apa aja proses-proses pengadilan kan sekarang hasilnya tuh di upload ke webnya gitu ya, maksudnya MOM-nya ataupun notulensinya. Kemarin si Mas Arif aja PKM, mana videonya? Taruh di YouTube. Bukan video sekedar video ya, offline. Taruh di YouTube. Begitu sudah nyebut merek YouTube kok. Iya. Jangankan itu, ya kan? Nah, jadi kenapa tidak orangnya langsung? Kenapa? Karena kita jadi tidak yakin ini beneran sudah didapatkan belum sih? Kapan persisnya gitu loh, Pak? Ya, oke. Okay, ya kan? Itu kecuali memang kalau ada orang yang willing to
let you know kan gitu kan. Iya, updating inilah nah, status gitu, gitu ya. Itu tidak selalu terjadi. Jadi di sini kita ada komunikasi. Dan tidak ada tembusan apa ya, surat pemberitahuan ke kita gitu kalau ini sudah sampai mana ya. Aku boleh salah, bisa jadi salah, tapi kemungkinan besar kok tidak. Kenapa? Tidak. Karena orang lain pada bertanya-tanya. Iya. Selalu bertanya-tanya gitu kan ya. Iya. Nah, jadi oke, satu itu masalah. Tembusan tidak pernah langsung ke orangnya langsung. Yang ada selalu lewat fakultas, fakultas baru ke pengusul. Jadi ada delay waktu. Gitu ya. Nah, urusan lektor atau mungkin asisten ahli ya, saya nggak tahu, itu ada di sini. Siap. Nah, mestinya teorinya tidak lama teorinya. Teorinya ya. Teorinya ya. Nah, tidak lama itu berarti bukan, oh berarti kurang dari 6 bulan. Enggak, bisa juga sih lebih dari 6 bulan, tapi yang jelas tidak mungkin sampai setahun. Ya. Karena dari Amin. Sini. Nah, kalau ini bisa sampai setahun ya. Kemungkinan. Memang karena di sininya yang lama. Jadi kalau dibikin grafik ya, ini itu kan waktunya pendek, Pak. Yang di sini mah pendek. Di sini nih pendek. Nah, di sini yang lama. Nah, sudah lama, terus proses komunikasinya juga seperti misteri gitu. Nah, waktu kemarin ada aku jadi tahu ternyata ada platformnya, Pak. Untuk ngecek dupak-dupak. Oh iya, sekarang katanya ada ya. Enggak update. Oh, enggak update. Update terakhir adalah proses 2020. Oh. Ada capture-nya aku dan itu bisa diakses, bisa. Memang betul dan itu sebenarnya tabel Excel biasa. Tabel Excel siapa sampai mana gitu kan, tapi terakhir 2020. Nah, apa yang terjadi aku enggak ngerti kenapa itu tidak ditaruh di situ lagi ya. Di update aku enggak tahu apakah pindah dan kita enggak dikasih tahu, bisa jadi gitu kan ya. Nah, jadi intinya loss communication ada di sini, loss communication ada di sini. Di sini mestinya lebih lancar karena ada software. Yang mana aku juga belum nyoba karena belum nyampe ke sini. Nanti kalau sudah nyampe sini, aku coba untuk install satu Dikti. Oh, ngerti-ngerti. Yang katanya PAK, selancar ya. Oh, selancar PAK. PAK itu kalau udah nyampe Dikti tuh. Ya. Oh. Gitu. Nah, jadi katanya ada. Itu temanku sudah banyak di luar JP yang nyoba bisa. Nah, tapi sedalam apa kalau misalnya ada koreksi, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalaupun ada koreksi, sedalam apa, sedetil apa yang masuk situ, itu juga masih tanda tanya. Karena awal tahun ini, aku ngobrol sama orang-orang di pusat ya, di rektorat. Dan orang-orang yang termasuk siapa yang dikembalikan usulannya dari Jakarta juga nggak jelas. Tidak tertera di itunya, Pak, selancar PAK itu. Kalau sudah jelas kan, nggak akan orang kasakusuk, Pak, bingung, ya kan? Nah, jadi info detailnya itu sampai awal tahun 2022 itu masih lewat sini dulu, rektor dulu, baru kemudian rektor ke fakultas. Ya, ya, ya. Gitu, Pak. Jadi selancar PAK nanti menyusul aku tambahkan testimoninya apa betul sudah sedemikian detail. Yang tambahin, Mas. Start stopnya, start sama end-nya terdekat tapi ternyata prosesnya jauh ya, maksudnya startnya di situ kan, endnya kan di menteri, harusnya kan deket ya, tapi karena prosesnya melewati sesuatu yang panjang gitu ya, jadi mestinya bisa didekatkan, bukan didekatkan, terus dipercepat tuh. Oleh teknologi. Setuju. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Mantap. Nah, jadi sebenarnya solusinya bisa dua, Pak. Solusinya satu untuk yang di sini ya. Intinya adalah ini itu, pilih. Mestinya jadi satu kotak. Buat apa jadi dua kotak? Benar. Pemeriksaannya sama kok. Iya. Kecuali kalau ini yang diperiksa lain, yang ini diperiksa lain, dan ini sekuensial macam kuliah bersyarat gitu. Kalau nggak ngambil ini di sini nggak. Padahal kelas, gitu. Padahal jadi redundant ya. Itu dia redundant. Walaupun memang disadari kesaksian orang-orang di sini seringkali sudah diperiksa di fakultas, tapi masih lolos juga yang begini kok, ya kan? Oh, jadi entah broken link atau apa yang begitu kok masih ada, mestinya kan sudah bersih. Dua
istilahnya nah, verifikator level kan, 2 lah betul, gitu di sini. Tapi kan tetap sebenarnya satu kotak yang sama. Kenapa jadi dua kotak gitu? Seolah-olah kenapa enggak satu aja? Eh sudah di tim TPAK ya. Sudah satu kotaknya. Nah, pilih apakah fakultas yang ditarik ke atas orangnya? Hmm. Di fakultas kan banyak tuh. Hmm. Atau karena TPAK pusat itu yang meriksa Ray misalnya atau aku misalnya itu mungkin hanya satu atau dua orang. Iya. Yeah. Ya. Kenapa enggak orang-orang ini yang turun ke bawah? Ya ada semacam delegasinya ya, lah. Betul. Gitu. Nah, karena kalau yang disebut secara formal di evaluasi itu tim TPAK adalah dirapatkan, ya orang-orang ini datang ke rapat fakultas. Iya. Yeah. Kan jadi satu kotak. Ayo diundang sekarang agendanya memeriksa usulan Pak Erwin gitu. Datanglah orang fakultas lain itu kan untuk ke fakultas kita. Ya sudah. Jadi buat apa dilihat dalam dua waktu yang berbeda? Gitu aja loh. Iya. Yeah, buat aku itu. Ya, paham Mas Irwin. Nah, kemudian senat. Nah, senat ini juga masalahnya kok kembali lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya ini semua bisa dipantau dan update, ada orang yang bisa menjawab entah setinggi apapun jawabannya yang menjawab itu dan mungkin serendah apapun pangkat dari orang yang bisa menjawab itu, enggak ada masalah sebenarnya. Ya, di fakultas enggak pernah ada masalah. Hmm. Tanya staf fakultas sudah dirapatkan TPAK fakultas belum? Ya atau enggak? Pasti ada jawaban. Oh belum Pak, masih sakit. Atau belum Pak, misalnya Pak Dekan masih di perjalanan. Iya, iya. Ya. Ada jawaban. Tapi begitu masuk ke sini Pak, Twilight Zone. Jadi ini Twilight Zone ini. Iya. Jadi ini Twilight Zone. Mantap Mas Erwin. Di sini malah lebih jelas sudah. Ya kita bisa paham lah kalau misalnya 3 bulan di Jakarta dia ngurusin se Indonesia oke lah. 3 bulan Pak. Yakin nggak? Tuh 3 paling lama 4 bulan aku kan hitungin waktu Pak Jan, Pak Aswan dimasukkan. 3 bulan. Mm-hmm. Ditinggal tidur 3 bulan keluar pasti. Iya. Kan? Yeah. Di sini nggak jelas. Memang ya, memang kita butuh reformasi nah, tata kelola gitu. Betul. Nah, T0 fungsi dari kampus itu dari mana ngitungnya? T0-nya. T0-nya tuh di sini. Nah, ini. Jadi sampai berkas itu masuk fakultas ya. Iya. Yeah. Makasih Mas Erwin. Mantap sekali penjelasannya nih. Saya videoin dari tadi nih secara live. Semoga cepat ini ya, lancar prosesnya. Mas Erwin. Ya, nanti sambil juga kita perbaiki. Kita berpikir ya untuk betul. Betul, setidaknya sampai fakultas Pak, gimana supaya bisa membantu ini? Ya. Salah satu yang saya rasa kita, ya kita sudah banyak terbantu jadi, sih dari level prodi fakultas gitu ya. Jadi setidaknya untuk data Pak sampai hari ini kan banyak admin kakak yang terlepas dari mungkin kesibukannya, mungkin apa ya? Pengetahuan ini masih aja ini SK di mana padahal itu SK generik Pak, pengajar, SK nidang. Sebenarnya saya kemarin sudah bicara ini sama Pak Uki ya. Pak Uki kan salah satu tim TPAK. Mereka kan sekarang sudah Pak Uki ya. Nurcahaya. Ya. Kita kan sekarang serba dinilai berdasarkan KPI dan lain-lain ya. Kalau tata kelola ini sebenarnya setiap jalur dari workflow-nya itu harus ada timeline, Pak. Ya. Harus ada target, ya, ya kan? Maksudnya jalur dari kita ke fakultas itu target berapa lama, lalu jalur dari memang ya, kalau misalnya tidak bisa dirubah gitu ya, dari TPAK ke fakultas ke pusat gitu ya, itu harus ada timeline yang sehingga ada targetnya gitu. Ya, tapi timeline itu juga ada bisa digoyang dalam arti begini. Fakultas itu sebagai instansi kan bisa ngeles, ngelesnya itu setidaknya begini loh, kan argonya kami matikan ketika waktu kami selesaikan ke, misalnya ada koreksi dari sini ya, dari fakultas, balik ke RE, ini kurang itu kan argonya stopwatch kami matikan, karena itu kan bolanya ada di Anda. Nah, kalau misalnya Anda memperbaikinya 2 bulan sendiri, kan kami juga nggak bisa mulai kerja lanjut. Oh jelas, itu maksud saya ya, timeline atau argo ataupun target time itu ya untuk masing-masing yang megang bola gitu, ya kan?
Iya kan? Jadi ya, sejak dupak kita lengkap misalnya dinyatakan ya, lengkap sampai dirapatkan ke TPA ke fakultas, itu kan harus ada itunya. Ya. Jangan sampai ya nunggu yang tersedia aja jadwalnya. Nah, itu kan agak sedikit ini ya jadinya kurang profesional gitu maksudnya. Ya. Kenapa sih juga begini misalnya di fakultas ya? Kenapa kok enggak di WhatsApp grup fakultas itu macam inilah yang rileks saja, diberitahukan bahwa kemarin sudah ada TPAK rapat, usulan kami telah dibahas gitu. Memang. Informasi lebih detail telah kami sampaikan kepada masing-masing. Kan enggak masalah kan? Memang, itu kan rapat, kan jadi tahu gitu. Walaupun memang di japri itunya catatan, kan enggak etis juga tuh. Betul. Gitu. Jadi prosesnya pantas tuh jadi kayak proses ini gitu Pak, sehari-hari gitu Pak, arisan, jadi pengennya gitu gitu, enggak terus jadi gelap, gulita, enggak jelas gitu, ini. Ya, saya sudah mengalami Mas, walaupun beda jalur, cuman memang kalau udah nyampe pusat itu ya kita nanya fakultas, belum ada kabar, ya. Nanya pusat, nggak boleh langsung. Ya, lewat BDS. Iya. Pokoknya jawaban dari pusat itu template Pak, pertanyaan apapun jawabannya copy paste. Harap hubungi BDS. Iya. Ya, itulah. Nah, aku sekarang bisa ngerti karena ada testimoni juga dari WDS dan dari dekan. Ternyata WDS pun juga kalau tidak pas jadwalnya bisa jadi nggak dapat info. Bisa jadi itu. Iya. Jadi nanya bisa aja nih ya sebelah-sebelahan ini dengan orang pusat tuh. Si Pak ini sudah bisa belum tanggalnya Bu? Gitu. Bisa jadi loh itu. Iya. Ya mungkin jadi dekannya juga bisa saja stressful Pak urusan begitu Pak. Siap. Gitu. Dan saya bisa ngerti sekarang. Oke. Jadi pesanku ke fakultas, mari kita sama-sama. Setidaknya bola itu ada di fakultas itu betul-betul kita ini kita kerjain betul gitu. Gimana prosesnya itu seperti proses yang menyenangkan gitu loh caranya itu. Sesuatu yang inilah apa namanya ya seperti yang tadi Pak Erin bilang ya, sesuatu yang sehari-hari aja gitu yang normal oh, gitu ya, nggak usah gitu. Nggak kayak usah masukin nilai gitu. Hah, mantap, sudah ditandatangani oleh Mas Erwin, kita foto dulu ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Erwin ya.